Ya Allah, kebanjiran aku, Lur. Ya Allah. Lu mau beliin, ya Allah. Ya Allah. Sukaradin. Air besar lagi. Hujan lebat. Penyebabnya dari selokan. Sungai Plandingan meluap, ratusan rumah di Jember terendam banjir. Ini saudara, air saluran tidak mampu, air sudah mulai jadi tidak mampu. Sumber utamanya dari sebelah Dokter Tri. Nah itu meluap yang sebelah Dokter Tri, di sini juga meluap. Artinya ini sudah tidak mampu, ya, air besar lagi, saudara. Ratusan desa Ngampel Rejo, Kecamatan Jombang, Jember, tergenang air hingga 1 meter. Kepala Desa Ngampel Rejo Nasihun mengatakan, banjir akibat meluapnya air dari Sungai Plandingan. Karena memang perkampungan warga itu berada di wilayah hilir atau aliran Sungai Afur Pembuangan. Menurutnya Sungai Plandingan sudah waktunya dinormalisasi, karena sudah sering terjadi banjir karena tidak bisa menampung debit air saat terjadi hujan lebat. Kejadian dulu sekitar 2020 terjadi banjir serupa, tapi ya belum ada normalisasi sampai sekarang, ujar Nasihuddin. Selain rumah warga, banjir akibat luberan air sungai tersebut juga merendam puluhan hektare lahan persawahan. Kerugiannya bisa sampai ratusan juta untuk lahan pertanian terdampak banjir. Saat ini masih dilakukan asesmen, tambahnya, akibat banjir ini, sejumlah komoditas tanaman milik warga terancam gagal panen akibat tergenang air.